Nah, selanjutnya, olahan sagem selanjutnya yaitu membuat coklat brownies. Gimana cara pembuatannya? Mari kita coba lihat. Bahan yang pertama yaitu tepung sorghum, kemudian ada gula, kemudian ada margarin, telur, kemudian ada coklat batang, kemudian ada coklat bubuk, kemudian untuk toppingnya ada kacang almond. Langkah pertama, kita siapkan panci dan kompor. Kemudian kita lelehkan margarin. Selanjutnya kita masukkan coklat batang. Kita lelehkan bersama margarin. Aduk-aduk sampai coklat dan margarin tercampur rata. Kita siapkan wadah. Masukkan telur, kemudian gula pasir. Kemudian kita mixer sekitar 10 menit. Mulai aja, Bu. Dan setelah di mixer, kita masukkan tepung sorghum. Kemudian kita masukkan coklat bubuk. Setelah itu kita aduk sampai rata. Kemudian kita masukkan coklat dan butter yang telah dicairkan. Kemudian kita aduk kembali sampai rata. Selanjutnya kita siapkan loyang yang telah diolesi margarin dan tepung. Setelah itu kita masukkan adonan tadi. Kita masukkan adonan ke dalam loyang. Kemudian kita beri topping kacang almond sesuai selera ya. Setelah itu kita siapkan oven. Kita masukkan adonan tadi ke dalam oven. Kita oven selama 40 menit. Nah, ini coklat brownie sorghum yang telah tadi kita oven. Ini hasilnya. Siap makan.